Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi di SJ Sport Channel ya. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dalam hal apapun itu ya. Nah, di video kali ini kita punya ini Grosvenor Taktika yang custom. Nah, customnya sebelah mana? Nanti teman-teman bisa disimak video kita hingga akhir, karena di sini kita akan coba untuk mengulas detail unit Grosvenor terbaru yang custom ini pesanan atas nama Mas Marno ya. Untuk Mas Marno ini pesan Grosvenor taktikal dengan tambahan penggantian tabungnya pakai yang karbon DWM ya teman-teman. Nah, untuk harga nanti kita coba ulas di setiap videonya, jadi teman-teman jangan skip, nanti akan ada informasi detail mengenai spesifikasi, harga dan lain sebagainya ya. Nah, oke, kita coba bahas ulas tuntas ya. Nah, ini yang terbarunya ada sedikit perbedaan dengan yang model lama teman-teman. Nah, oke, kita urut dari model belakang saja ya. Nah, untuk popor biasa sih ini yang L, itu umum tergantung stok kita juga teman-teman. Tapi kalaupun misalkan teman-teman ada request ya bisa saja, itu nanti bisa dihubungi ke admin kita ya teman-teman. Nah, maju lagi ini untuk as popor, dia lipat full CNC juga. Nah, seperti ini debu-debu ya. Nah, seperti ini untuk as popornya modelnya lipat teman-teman. Nah, di sini nanti ada tuasnya, nanti kita coba bahas untuk detail di sebelah kanan ya. Jadi ada tuas untuk melipat popornya. Nah, ini untuk setelan juga kepada antara as popor dengan chamber teman-teman. Jadi nanti di sini ada setelannya untuk pelurusan. Nah, ini supaya lurus dan juga kokoh, nanti di sini bisa disetting teman-teman. Nah, ini oke, untuk chamber ini sudah pasti full CNC, bahannya duralium seri 7. Untuk rail chamber dia pakai pikat ini, railnya 22 mm teman-teman. Nah, sini railnya pakai 22. Dan untuk dalaman chamber ini sudah full stainless, baik ini untuk hammernya maupun colokan sledlepper ya. Nah, nanti coba ini sih bagian kanan nanti jelasnya teman-teman. Oke, ini yang berkaitan chamber, masih berkaitan dengan chamber. Untuk motifnya nanti random ya. Yang jelas ini untuk batik CNC yang saat ini ready seperti ini. Nah, di bagian kiri ada logo SJ nya sudah pasti mutlak. Nah, dan ada juga marking Grosvenor taktikal teman-teman. Masih berkaitan dengan chamber, untuk manometer saat ini kita simpan di bagian bawah teman-teman. Nah, seperti ini di bagian bawah ini sudah ada pengaman juga, jadi safety nya tetap dapat. Nah, kita juga tambahan untuk di bagian chamber ada power plenum atau tambahan ruang ledak juga. Jadi ini kita buat irit tapi power tetap dapat menjadi besar teman-teman, seperti itu kurang lebihnya. Dan sudah ada regulator juga pastinya untuk yang semua seri Grosvenor ya, karena ini seri premium di kita dan juga seri yang mungkin teman-teman juga cari untuk yang kompetisi maupun kepuasan yang bisa berlebih ya teman-teman. Nah, ini dia untuk tabungnya, dia pakai karbon DWM. Memang ini lebih ringan teman-teman, tapi lebih kuat juga. Nah, ini dia untuk tabungnya pakai yang DWM. Dan juga ada penopang satu buah cincin naras, ini mau dilepas itu oke, tak masalah, dipasang pun juga itu sudah termasuk dalam SOP standarisasi di SJ teman-teman. Nah, ini untuk laras sudah pasti ini spesialnya di sini. Larasnya pakai SJ Super OD14 ALU12, panjangnya di 60 cm. Cuman ini pakai yang kelasnya premium atau pilihan, jadi ini sudah dipastikan tidak akan mengecewakan di konstruksi maupun akurasi ya teman-teman. Jadi standar kita di 60 cm. Pasti banyak yang request mas kalau lebih pendek gimana. Kembali untuk standar kita di 60. Jadi kalau pendek pun itu bisa, cuman tetap itu apa ya, ibarat ada pergantian yang tidak standar ya, pasti ada potensi yang kurang maksimal teman-teman. Jadi di SJ itu minimal di 60 cm ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk serombong kita pakai yang OD22 seperti ini. Nah, di bawah juga sudah ada untuk pemasangan bipod. Jadi nanti jika teman-teman pasang bipod, nah ini bisa dimundurkan ya segitiganya, tinggal pasang bipod di bagian depan. Nah, ini siap untuk cakep sekali. Nah, kita coba di zoom out. Dan untuk trigger dia sistemnya seperti ini teman-teman. Modelnya juga bentuknya sudah match. Nah, ini trigger juga full CNC, jadi ini
full CNC semua ya. Nah ini bisa dapat dilihat teman-teman. Apakah teman-teman menemukan kecacatan? Tentunya tidak ada ya. Ini dia Bros Penor Tactical seri senapan premium BSJ Sport ya. Jadi banyak yang meniru kata-kata premium itu dulu kita ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, ini dia relnya Picatinny 22 mili. Nah ini relnya universal ya, kalau full CNC mau pakai yang mounting one piece juga itu sudah klop ya teman-teman, karena ini full CNC sudah ukuran standar. Nah ini dia teman-teman, detail di bagian sebelah kiri. Oke, kita coba detail sebelah kanannya, kita perlihatkan ya. Ini sambil dengan cuaca sore hari yang lumayan. Nah, syahdu. Wah, pemandangan gunung teman-teman. Oke, kita coba perlihatkan detail di bagian sebelah kanannya ya. Nah, ini dia untuk detail di bagian sebelah kanan teman-teman. Kita coba perlihatkan secara dekat ya. Nah, ini dia ada marking nih. Ah, made by CNC ya. Jadi pembuatan oleh mesin CNC teman-teman. Nah ini juga agak jumawa ya bisa agak pamer nih. Nah ini dia detailnya, di bagian kanan juga ada kensa kokangnya dan juga ini side lever-nya seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah pernah dibahas teman-teman, jadi colokan full stainless anti karat. Nah seperti ini, nanti juga sudah kita bonusi magazine ya. Oke, teman-teman juga pasti bertanya untuk harganya berapa sih mas. Nah untuk Bros Penor Tactical yang standar tabungnya pakai yang alum biasa itu kita bandol di harga 6.500. nah untuk teman-teman semua yang misalkan ingin custom juga memakai tabung DOM, ini beda di 2 juta, jadi kurang lebih di 8.500.000 rupiah saja teman-teman. Nah apakah worth it atau tidak, teman-teman bisa disimak saja untuk detailnya kualitasnya seperti apa. Jadi itu berimbang sekali teman-teman. Untuk harga ini karena tabungnya memang itu agak cukup mahal teman-teman, jadi agak perbandingan di 2 jutaan ya. Jadi untuk yang standar kita bandrol di harga 65, dan untuk yang custom seperti ini kita bandrol di harga 8.500.000 rupiah saja ya teman-teman. Oke, kembali pada spesifikasi. Nah ini detail di bagian sebelah kanan ada tuas untuk membuka lipatannya seperti ini. Nah ini ada tuas, nanti tinggal ditekan saja dan dilipat teman-teman. Nah ini dia untuk pengisiannya di bagian depan. Nah ada Mini Cooper stainless pastinya ya. Nah ini dia untuk detail di bagian sebelah kanan. Nah teman-teman juga pasti bertanya apakah DSJ garansi. Tentunya bergaransi, apalagi yang model kelas atas seperti ini. Yang Moser pun termurah di SJ, atau bahkan Uklik pun yang sekarang termurah Uklik SJ di 1.200 itu sudah full garansi. Apalagi yang kelas premium, bahwasanya yang kelas seperti ini jika teman-teman ingin diadukan lomba atau diturunkan kompetisi pun kita bisa menjamin ini akurasinya tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena untuk larasnya ini sudah memakai laras SJ Super Premium atau pilihan ya, dan juga disupport juga untuk chamber dan lain sebagainya. Konstruksinya ini full CNC teman-teman. Nah seperti ini, jadi aman. Kita tidak murah-murahan harga, kita tidak jual kuantiti banyak, tapi disertakan juga dengan kualitas yang memang harus mumpuni serta tidak memalukan nama brand SJ ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin order bisa langsung hubungi ke admin kita, itu nanti bisa by request mau pakai tabung standar maupun tabung yang DWM seperti ini ya. Nah ini cakep sekali dan unitnya sudah banyak upgrade dari kita ya. Nah ini makanya mas kok tidak dengan mas Andinya untuk nongol di video. Oke, jadi biar saya secara detail mendeskripsikan bahwasanya secara dekatnya seperti apa. Jadi teman-teman juga seperti datang langsung ke toko ya, bisa melihat detailnya seperti apa, bagaimana kerapihannya. Nah ini dia tuh teman-teman bisa melihat ya, jadi ini real teman-teman. Juga videonya bisa disetting ke kualitas atas, jadi tidak ada pecah-pecah atau buram. Nah ini sengaja nih saya coba perlihatkan secara detail seperti ini agar teman-teman juga lebih yakin seperti datang ke toko walaupun beli online ya. Ini dia teman-teman detail unitnya. Untuk teleskop ini belum termasuk ya, ini hanya aksesoris ketika
unit dipasangkan teleskop. Visualnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia, jadi aman. DSJ itu bukan hanya jualan murah-murahan yang lakunya hanya satu kali, tapi DSJ ini jualan kualitas, jadi lakunya berkali-kali ya. Dan Mas Marno ini sudah order untuk kesekian kalinya, 3 atau 4 kali lah, ini unit yang keempat mungkin ya teman-teman. Jadi sebelumnya ada temannya dan sebagainya yang sudah order, dan beliau alhamdulillah ini sangat sabar sekali menunggu unitnya ready, menunggu unitnya selesai. Customer terbaik juga karena sabarnya luar biasa, memakluminya luar biasa. Semoga Mas Marno ini untuk unitnya bisa mendapatkan keberkahan serta kelancaran saat dipakai dan membawa keberuntungan untuk Mas Marno semua ya. Ini dia unitnya. Oke teman-teman, bagi yang mau langsung hubungi ke admin kita yang standar 6.500.000, yang sudah custom seperti ini di 8.500.000 rupiah saja ya. Oke teman-teman, salam satu ras, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.